Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khaira Nur Izzan binti Khairul dari kelas 3 Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dihulur pembuka bicara kepada guru dan juga rakan Nabi Muhammad utusan mulia. Tajuk cerita mari dengarkan. Kawan-kawan, tahukah kawan-kawan kisah Rasul yang teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada malam Isnin subuh yang indah 12 Rabiul Awal yang cerah tahun Gajah bersamaan 571 Masihi di kota Mekah. Ketika dilahirkan, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putih dan bercahaya. Subhanallah. Bapa Nabi Muhammad yang bernama Abdullah telah meninggal dunia sebelum baginda dilahirkan. Manakala ketika berumur 6 tahun, ibu baginda Aminah pula meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad menjadi seorang yatim piatu. Tinggallah baginda bersama datuk yang dikasihi Abdul Muttalib. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 158 yang bermaksud, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kalian semua. Kawan-kawan, ingat ya, kita mesti berbuat baik kepada anak yatim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi ganjaran pahala yang besar. Kawan-kawan, tidak lama selepas itu, Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Baginda pun tinggal dengan bapa saudaranya Abu Talib. Baginda sangat rajin membantu Abu Talib mengembala kambing. Bek, bek. Semasa berumur 12 tahun, baginda mengikut Abu Talib berniaga ke Syam. Apabila meningkat dewasa, ketika berumur 25 tahun, baginda membantu perniagaan hartawan yang kaya Siti Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad suka berniaga, membantu perniagaan Siti Khadijah. Mendapat keuntungan berlipat ganda, sangat rajin, jujur dan amanah. Disebabkan akhlak mulia Nabi Muhammad itu, Sayyidatina Siti Khadijah telah melamar baginda menjadi suami. Ting 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 ting. Baginda kemudian berkahwin dengan Sayyidatina Siti Khadijah. Mereka hidup bahagia dan dikurniakan cahaya mata. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Kasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi, Kasum, Siti, Ruqayyah. Masya Allah, ramainya. Kawan-kawan, marilah kita contohi sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan disayangi Allah dan disukai semua orang. Kawan-kawan yang dikasihi, Nabi Muhammad telah dilantik menjadi Rasul semasa berumur 40 tahun di Gua Hira. Baginda menerima wahyu pertama yang disampaikan oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajar Nabi Muhammad yang tidak pandai membaca. Ini dinyatakan dalam surah Al-Alaq ayat 1. Iqra, Iqra, Iqra. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Kawan-kawan, ingatlah kita dituntut belajar dan mencari ilmu supaya menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Nabi Muhammad, insan terpuji, utusan Allah, membawa kebenaran. Agama Islam tersebar kini, pedoman insan sepanjang zaman. Sekian sudah cerita saya. Terima kasih kerana sudi mendengar ya kawan-kawan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bye.